Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel kami Bengkel Asaman. Sampai datang dan jumpa kembali di channel kami, khususnya konten-konten seputar restorasi dan juga reparasi bodi Toyota FC40. Untuk saat ini di part 1, jadi kelanjutan yang kemarin garapan saya review di video sebelumnya. Ini lanjut part 1 saya review untuk project Toyota Hardtop tahun 79. Ini untuk pengerjaan udah sampai segini. Jadi mobil ini dapatnya brundul, jadi nggak ada top atas, nggak ada, cuman bagian bodi bagian bawah aja. Ini mau dijadikan hardtop, kembalikan ori lagi. Ini untuk top atas dicarikan orangnya, dapat copotan ori, ini mau dipasang. Jadi bodi bagian bawah ini diganti total, mulai lantai, selebor belakang, lembangan perawan, pangkon bodi. Nah, jadi ini pangkon bodi, ini baru, semuanya baru. Jadi ini baru, ini lantai, tulangan lantai ini juga baru, tulangan pinggang, tulangan lempengan perawan baru. Jadi hampir keseluruhan bagian belakang bodi, bagian bawah ganti total. Untuk pengerjaan sampai segini, jadi masih on process, belum selesai karena penggantian total, jadi agak lama. Nah, seperti ini kondisinya. Untuk garapan lantai cukup presisi, mantap. Tulangan pakai plat tebal, jadi bahan tebal. Tulangan belakang juga tebal, 2 mili lebih. Karet bodi udah diganti baru semua. Seperti ini kondisinya Toyota Hardtop tahun 79, tangki kolong. Ini habis dikerok, jadi cat bawaan ori kami kerok, kami bersihkan. Untuk bagian selebor depan, kelengkapan yang depan ini cukup parah, jadi masih belum disetel, belum ditambal sulam, mendahulukan bodi. Jadi cukup parah ya, mobilnya cukup parah. Jadi ini bagian frame bawah kaca depan, ini kropos, nanti diganti. Untuk yang belakang pasang selebor nanti. Terus simak dan tunggu video proses restorasi Toyota Hardtop tahun 79 ini sampai selesai di part 2 ya. Jadi di part 1 ini saya review untuk project sampai segini dulu. Nanti untuk selanjutnya, video selanjutnya, hasil akhir restorasi saya upload di video berikutnya, part 2. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya.